Cabut angin habis. Dengan puak dia duk tengok. Dengan mata. Amalai hak puak dia duk buat. Hacur supaya dengan debu yang terbel di udara. Nota kaki satu-satu ni tujuh. Dalam pimpinan Ar-Rahman. Yakni apa jua amal amal yang yang baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang kafir di dunia dahulu akan terbuang sahaja pada hari kiamat kelak dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan disebabkan kekufuran mereka. Sebab apa tu? Sebab kihnya pergi mati dalam kafir. Kihnya bukan orang Islam. Sebab tu orang bukan Islam ni Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Orang Islam juga kadang-kadang Allah Ta'ala tak terima amalan. Sebab apa tu? Sebab tak ada ikhlas. Sebab tak turut Nabi. Tengok ni. Orang Islam dah tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Kita buka dulu deh ayat 23 sampai 28 surah Al-Furqan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala firman di sini hubungnya dengan amalan-amalan orang-orang kafir dan ahli-ahli syurga yang berada di dalam syurga dengan penuh dengan nikmat tempat yang mulia, hubungnya dengan peristiwa hari kiamat yang pecah rusak segala perkara benda-benda yang ada dan semua malaikat akan turun mari belaka. Kuasa pemerintah pada hari itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat adalah hari yang sangat susah bagi orang-orang kafir. Sehingga mereka itu gigit dua-dua tangi kerana gerung dan merasa sesal dengan sebab tak turut Nabi dan tak ambil Nabi sebagai tepat turut dan tak ambil contoh Nabi. Akhir sekali orang-orang kafir katanya amat celakalah bagiku sebab aku tak ambil Nabi ni sebagai rasul, sebagai turut tepat turut yang aku hidup dahulu di dunia, tapi aku deraka pada Nabi. Itulah nah, saya rekah mudah-mudah benda hendak ada di dalam 45 ayat yang baca saat ni. Ayat 23 walaupun kita baca dah kemarin, baca 2-3 kali dah ayat ni. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka itu telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Maknanya Tuhan tunjuk amale-amale orang kafir yang puak dia nampak molek masa duduk atas dunia. Tamak tamu wak gotu wak goni pahala duk berasa katanya banyak duk saksum, tapi apabila sampai di akhirat lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Jadi ambuk hanginya habis dengan puak dia duk tengok dengan mata amalan hak puak dia duk buat hancur serupa dengan debu yang terbel di udara. Nota kaki satu-satu ni tujuh.
dalam pimpinan Ar-Rahman. Yakni apa jua amal yang baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang kafir di dunia dahulu akan terbuang sahaja pada hari kiamat kelak dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan disebabkan kekufuran mereka. Sebab apa tu? Sebab kisnya pergi mati dalam kafir. Kisnya bukan orang Islam. Sebab tu orang bukan Islam ni Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Orang Islam juga kadang-kadang Allah Ta'ala tak terima amalan. Sebab apa tu? Sebab tak ada ikhlas. Sebab tak turut Nabi. Tengok ni. Orang Islam dah tu. Dia kena ada dua syarat penting. Ikhlas kerana Allah, turut ajaran Nabi. Barulah Allah Ta'ala terima amalan. Lepas tu, dalam amalan tu sendiri, kena betul dengan syarat rukun dia. Ngan kaikut katika dia, barulah insyaAllah dia sah. Hak tu kira pasal sah tak sah. Cai dai, cai mai dai. Tapi Allah Ta'ala nak terima, kena ikhlas. Kena turut Nabi, barulah pakar guna amalan tu. Tuhan pengayak duk alik di antara apa? Syurga, neraka, dunia, akhirat, kiamat. Orang kafir, orang Islam duk musing gitu dalam surah Al-Furqan ni. Dia pasal bukan pasal seguguh ayat tu gi patu habis, gi habis. Dia pusing. Dalam surah Furqan lagu itulah. Tabiat ayat sejak daripada awal surah sampai ke akhir surah, kecuali akhir surah yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang baik, yang berjuruh, yang buat benda hak baik, yang tinggal benda hak jahat dan maksiat. Mari ayat 24 ni, ahli-ahli syurga pada hari itu lebih baik tempat menetapnya dan lebih elok tempat rehatnya. Yang saat ni tu hai raya hau ke kafe. Tapi sek, bukan sek tak, royak betul-betul. Sebab apa? Sebab nak jadi beza di antara ahli neraka dengan ahli syurga. Mari pula ayat 25. Dan sebutkanlah perihal hari segala langit pecah belah disertakan dengan perhimpunan awan yang berisi malaikat. Ini sebut ha, hari kiamat pula. Padahal saat ni baru sebut ha, ahli syurga. Klik. Supaya dengan orang ada buat mind map. Kalau kita gambar, orang buat mind map, dia panggil. Iaitunya, yung kau tu, yung kau ni. Kadang-kadang hot scene ni, yung naik alat atas. Ha tu gitulah. Nak jadi nampak. Orang tengok pun, orang tengok tahu. Oh, scene ni, wong con dia, dia tak suit lagi. Kena yung gi kau tu. Sini boleh jadi ada cium yung gi alat atas, alat bawah dan sebagainya. Ni lah yang ada di dalam surah Al-Furqan. Kalau kita ambil isi-isi yang ada di dalam Quran, jadi seolah-olah katanya Allah Ta'ala ajar kita tu supaya boleh atur wang pen, gotu, goni, gotu, goni, yonggi, gotu, yonggi, goni dan sebagainya. Mari pula ayat yang ke-25. Dan sebutkanlah perihal apa? Hari segala langit pecah belah habis. Pecah belah di sini artinya bukan tag, ya tak? Tag. Tak salai, hancur runtuh habis pada hari itu. Lepas tu apa? Dengan perhimpunan awal yang berisi malaikat turun mari hancur habis langit-langit, nampak serupa dengan awal tebal runtuh pada hari itu. Cuba kita gambar katanya tek, apabila orang bom tu dum runtuh. Lepas tu apa? Kabuk-kabuk dia pecah. Ha ni kita gambar benda hak kecil, apatah lagi benda hak besar. Tuhan raya katanya la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi adalah sangat-sangat besar kalau nak banding dengan kejadian manusia. Manusia kecil supang sumuk di atas muka dunia ni. Tapi langit yang sangat besar, pada hari itu dia akan runtuh, malaikat-malaikat pun akan turun belaka. Dan pada hari yang tersebut diturunkan malaikat itu dengan cara berpasuk-pasuk, iaitunya berpuak-puak, kumpulan-kumpulan-kumpulan banyak malaikat-malaikat yang turun. Masya Allah, dia terjemuh lagi dalam pimpinan Ar-Rahman. Yakni pada hari kiamat langit akan akan pecah belah dengan sebab timbulnya awan tebal.
Dan pada saat itu turunlah malaikat untuk melingkungi makhluk-makhluk yang berhimpun di padang mahsyar. Kita tak tahu lagi katanya padang mahsyar tu pasal mana, tapi kita gambar katanya adalah padang untuk hipung manusia semua, daripada manusia mula-mula Adam sampai ke manusia akhir sekali yang akan lahir di atas muka bumi. Semua pakat duduk sekali belakang. Masya Allah. Ada yang berimeh, ada yang kafir. Kecik mudah-mudah kan? Kau duduk di situ, kau nak jadi ahli syurga dan nak jadi ahli neraka. Dua tu ya? Walaupun berbentuk tu, bentuk ni, pasang tu, pasang ni, semua pakat duduk sekali belakang nak menerima balasan masing-masing. Sebab itulah Allah Ta'ala firman, Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Kuasa pemerintah yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah yang amat melimpah rahmatnya. Masya Allah. Tak ada siapa lagi duk mengaku katanya dia jadi Tuhan. Walaupun hak manusia duk semoh atas muka dunia, duk pada hari itu semuanya hina belakang. Semuanya pakat mengaku katanya dia ni adalah hamba yang hina. Sebab tu Allah Ta'ala tanya di dalam ayat lain, limanil mulkul yaum, hari ni siapa lagi yang jadi raja, yang jadi Tuhan? Senyap belakang, tak ada jawab. Allah Ta'ala sendiri jawab, lillahil wahidil qahhar, bagi Allah lah yang satu yang maha perkasa. Alhamdulillah, suara ni kita akan boleh dengar sikit lagi di akhirat, di padang mahsyar, tepat berhimpunnya manusia di suatu tempat. Dan Tuhan kata lagi, dan adalah ia satu masa yang amat sukar, amat susah, payah keadaannya kepada orang-orang kafir. Masya Allah. Ni orang kafir ni, wallahualam lah, ia tak dengar Quran dia. Orang baca kepada dia, boleh jadi dalam rabuk internet ni semua orang bubuh belakor, taitot belakor, gapo-gapo, gotu, goni, gotu, buoyak, ha-ha, manusia, cara hidup, dunia, akhirat. Orang kafir pun ia reti. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala tak buka hidayah kepada dia. Sengah-sengah. Kita kecek depan orang kafir pun, ada, pasang capur belakor, orang Islam pun ada, orang kafir pun ada. Kita sebut betul-betul lalu katanya, ni adalah akidah orang Islam, bukan one way and pie ke tak. Orang kafir duk pergi, orang terutama jadi lesa senaput, dia katanya one way and pie ke, maknanya hidup mati. Sebab tu orang kafir dia pergi katanya chatna tu bukan akhirat. Kita kena ingat molek. Sebab tu perkata orang-orang Islam duk sebut katanya chatna. Lepas tu orang-orang kafir hak tak reti, ha chatna bicing. Seolah-olah katanya dia tak percaya mano ada ke tak ada hak sungguh. Ha tu. Tapi kita orang Islam bukan one way and tie ke dak. Kita mari daripada alam roh, alam perut mok, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kita tak mari dah ke dunia ni. Sebab apa? Apabila dunia hancur berlaku hari kiamat, tak kelik dah kembali kepada dunia. Nak hidup mana lagi dunia, tak ada dah. Supaya kita tubik daripada perut mok, bolehkah kita masuk dalam perut dia semula? Hak tu lah. Baba-baba yang dekat ayat tanya, mustahil. Sama sekali. Penpai medai. Orang apabila dia tubik daripada perut mak, nak masuk dalam perut mak dia semula. Tuhan misal, orang kafir, tak boleh masuk di dalam syurga. Banding macam mana? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Banding katanya, utar seekor nak masuk dalam lubang jarum. Tengok ni, tinggi tu hewan banding ni. Utar seekor nak masuk dalam lubang jarum sepucuk. Boleh tak? Pen-pen medai. Jarum sepucuk kecil pih. Utar seekor nak masuk. Tak boleh. Begitulah juga orang kafir nak pergi masuk syurga. Tak boleh. Harai atas orang kafir. Hatulah. Kita tengok atas ke apa? Di atas muka dunia ni, orang-orang kafir, hak duduk pasang kafir dia,
Walaupun dia mengaku katanya agama dia betul, tapi kita pun jangan duk gi jiat jam, jangan duk gi domin dutuk agama dia. Kita royak hak kita mengikut hak kita percaya. Tapi tak ada arah benar-benar pasal ni, ia kena kecek, kena royak. Kalau dia kita tak royak, berarti kita susuk isi yang ada di dalam Quran. Dia nak apa? Nak ra'i kepada dia, kerencai, tak boleh. Benar hak ada dalam Quran betul-betul tu hang royak. Supaya dengan apa? Perkataan kafe yang tersebutnya di dalam alam-alam Melayu ni. Orang Cina ni, supaya kau ke Malaysia, orang Cina, orang India hak bukan Islam, dia katanya jangan sebut perkataan kafe kepada dia, tapi kena sebutnya orang bukan Islam. Kalau dia dalam bahasa Inggeris, dia panggil non-Muslim. Non-Muslim artinya semua selain daripada orang agama Islam masuk di dalam perkataan non-Muslim. Ha tu, bukan orang Islam. Ha gitu. Pas kita pun kadang-kadang ra'i masa kecek depan-depan orang-orang bukan Islam. Ah pinong tinap thi sasana Islam la pinong tang sasanik. Ha gitu. Tang sasanik itulah arti katanya non muslim. Alhamdulillah. Sebab tu nah Tuhan pun royak di sini katanya. Dan ingatlah ni ayat 27. Dan ingatlah hari orang yang zalim menggigit kedua tangannya, marahkan dirinya sendiri. Cuba kita gambar ni, ambil tangi, kikir dengan gigi. Gerung, takut, sesar. Lepas tu tak ada arah dia panggil. Tahu nak gimana lah. Kacik gigi, kacik tangi dia sendiri. Kikir tangi. Sebab apa tu? Sebab sesar. Sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Ha tu. Yalah tu. Sesah terutamanya orang yang duduk sekali dengan rasul-rasul, nabi-nabi dulu. Bakpo aku duduk menentang nabi, bakpo aku duduk lawan dia, bakpo aku duduk wang pen nak bunuh dia. Semua nabi-nabi rasul-rasul ni orang yang duduk dikeliling dia, hak pasal jahat karuk, nak bunuh belaka nabi. Ha tu dah. Nak bunuh belaka. Lepas tu benda biasa ya. Orang hak mai wang di nak bunuh orang kerja agama. Gambar ada? Orang hak pasal duduk sebar agama gerang-gerang duk royak benda kebenaran, ya ada setengah-setengah orang, "Eh aku gerai wei ustaz ni. Eh aku gerai tok guru ni. Aku gerai ni penceramah ni. Bapa duk petpong benda tu benda ni." Padahal ya tak ada duk petpong, tak ada duk cegah tu cegah ni, tapi royak kebenaran. Orang yang berasa katanya kecek pe tu keratop dengan witi ciwit dia, yang dia duduk buat, dia duduk buat benda yang tak baik. Orang yang duduk pergi royak, kena atasku ni, kena kamcat ni dia ni, ada-ada dia ni sore ni nampak bahaya. Ha tu ya, orang yang zoling lagi tu, orang dia pasang keratop gapa-gapa atas diri dia, dia berasa katanya gapa orang yang duduk royak duduk kecek dia tak kena. Lepas tu dia nak kamcat orang tu, nak bunuh, nak peraih kau lagu mana, aku tak sibuk hidup lah mengatas dunia ni bosan. Dia ada mung sore untuk buka benda-benda tu benda ni. Ha tu sebab itulah rasul-rasul zaman dahulu, masya Allah, lagu tu lah belakang. Tapi orang hok hidup sekali dengan nabi, hok tak berimej, dia sesanya sesah bila? Sesah di akhirat. Bapa aku tak turut nabi, bapa aku tak terima hidayah. Akhir sekali ayat yang ke-28, wahai celakonyo aku, ya wailata laitani. Laitani dia lah dah. Laitani maknanya alangkah baiknya aku dahulu. Kuntu turaba, kita dengar sama tak? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya dulu aku di dunia jadi tanah, tak jadi manusia. Tu orang kafir dia sesat atas diri dia. Tapi dalam ayat ni, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celakonya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si atau si anu. Nah, si anu dia terjemah sini. Kalau dia dalam kitab-kitab setengah dia panggil si anu. Dia tak panggil si anu dah. Si anu ni iaitu nya kon-konan orang tu. Bapalah aku ni
Bodoh sungguh aku tak ambil orang itu sebagai apa? Menjadi sahabat qarib. Apa aku tak ambil dia jadi pengikut aku, sayang baik aku, boleh aku duk terima benda kebaikan dalam hidup. Ha ni jalan belakang ni. Benar-benar pasal orang kafir kecek di akhirat sikit lagi. Kita akan boleh dengar ni, kecek pe orang-orang kafir teriak dengan jerit. Apatah lagi masuk di dalam api neraka yang Allah Taala royak wa hum yastarikhuna fiha. Mereka itu berjerit tepik duk dalam neraka. Lepas tu duk minta, Rabbana akhrijna na'man salihan ghairal ladhi kunna na'man. Wahai Allah, keluarkanlah kami daripada api neraka. Kami nak amalan yang kami tak biasa buat. Hak tak biasa buat lagi. Nak buat banyak. Tuhan pun tanya, awalam nu'ammirkum. Dakkah aku wi umur kepada kamu masa di dunia dahulu? Banyak lagi ayat-ayat yang Allah Ta'ala firman hubungnya dengan orang-orang kafir. Nah, na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita orang Islam, we duduklah di dalam lekongnya Islam dan jadilah orang yang berjuruh, orang baik. Kita mengaku katanya kita ada dosa belaka sikit sebanyak, tapi Allah Ta'ala buka peluang semua bertaubat, nah, beristighfar dan kembali kepada jalan yang sebenar. Kita hidup dalam Islam, lepas tu minta supaya Allah Ta'ala we mati, kita pun mati dari Islam. InsyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.